Baik, untuk kronologis kejadian laka lantas antara pasir dan sepeda motor. Jadi awal kejadian kurang lebih jam 11 lebih 10 menit. Posisi truk tidak kuat naikkan truk tersebut dari arah ke Cianjur mau ke Jonggol. Tepatnya di Kampung Jenet, Desa Makargali, Cikalong Pulo. Nah, posisi motor pada saat truk mundur berada di samping kiri truk tersebut. Akhirnya motor tersebut terhimpit truk tersebut. Kemudian pengendara sepeda motor tersebut, suami istri, setelah dilakukan pengecekan di TKP, meninggal dunia.